Ada ciwai, eta awewe gelis, au, au. Goblok. Nah aku nao nu goreng loba nu gelis. Mejanya yang mana ini? Oh yang ini. Teh, aku boleh nyanyi-nyanyian gak? Gak keganggu kan? Sepi kafenya gak nyetel lagu. Nah aku nao nu gelis loba nu gelis. Nah jadi lagu Sunda. Selesai. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Ingin ku dekapi di titiki dengan sepenuh hati. Oh gitu? Maaf, maaf teh. Kudu loba istighfar ya, astagfirullahaladzim. Teteh sendirian teh? Sendiri, kelihatannya. Kelihatannya berdua. Ini sama bangku. Aku juga sendiri. Gak apa-apa, gak nanya juga. Gak nanya. Maaf ya, suaranya agak kayak keselak-keselak gitu. Belum minum. Bang. Sama harus minum. Ini tuh namanya. Oh, bukan minum doang. Harus bismillah juga. Kau malaikat tak bersayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku cinta kamu. Senyumnya ini apa ini? Kalau senyum, kalau senyum ada dekok kan? Tuh kan kalau udah bismillah mah jadi keluar semua yang jin-jin yang menghalang di sini. Nah segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Jadi jinnya. Jadi yang tadi kau itu tuh jin itu tuh. Kakak sendirian, aku sendirian, boleh tuh kesini? Oke, boleh. Jadi biar satu tambah satu. Wan tambah wan, wawan. Cina balik, goblok! Tau apa ini? Nyerobot gini ya. Eh, minum aku ketinggalan. Lagi ngapain di sini? Lagi nongkrong. Emang gak sekolah? Masih sekolah kan? Kelihatan? Nih, di sini ada tulisan. Anak SMA. Asli masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Namanya siapa? Ega. Kenalan dulu. Aku Jo. Jo. Jodohmu. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku. Hariku bersamanya. A, orang Bandung. Aku asli Bandung. Terus ngapain? Di sini emang tempat nongkrong. Tapi aku sering nongkrong kesini baru lihat kamu. Oh ya, suaranya bagus tadi ya. Masa? Ya sih. Nilainya berapa? 10 dari 10. 10 dari 10? Pak! Aku pengennya 9. Kenapa? Karena 9 kurang 10 itu 1. Karena kamu cuma satu-satunya di depan. Tuhan, jagakan dia. Dia kekasihku. Kan tetap milik. Itu gemes sih. Apa? Pipi. Biar nular gitu. Biar nular. Gak bisa ya gitu memang dari lahir kalau kata mama harus di gimana sih? Ke bawang apa? Bawang putih di gitu. Kamu digituin enggak? Enggak tahu. Udah masih bayi ya. Bisi wae ingat gitu. Kamu senyum-senyum wae, kenapa? Jangan senyum-senyum terus atuh.
cantiknya kelewatan. Bang. Mau nyanyi enggak? Boleh. Sok, mau lagu apa? Biasa besar aja yang waktu yang salah. Kenapa pengen lagu itu? Karena mengingatkan kepada seseorang. Bang. Jangan inget dia, aku aja. Lihat chord ya, oke? Okay? Tapi ikut nyanyi ya. Oh. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Giliran terakhir dikeluarin suaranya. Dari pertama dipeyem. Ngapain dipeyem? Gak bakalan anak. Enggak. Kamu tuh kalau nyanyi tuh gak ada yang pales di mata aku. Oh gitu? Gak tahu. Karena cinta itu buta. Gerah ya? Redang. Gerah. Kerasa gak anginnya? Enggak. Ini angin cinta. Bagus juga ya suara kamu. Tapi pas bagus mah yang terakhir tuh yang dikeluarin. Awalan mah dipeuyeum. Malu, bukan takut pales, malu. Aku mau nanya nih ya. Kalau misalkan dari 1 sampai 5 kamu suka angka berapa? 4. Kalau aku mah 3. Apa 3? Soalnya kalau 3 bisa gini. Melihat tawamu, mendengar senangmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Oh, jadi kalau gini tuh sarang hewan kan tadi. Bang. Tuh pipinya dekok. Boleh megang gak? Kenapa nih? Gak tau, pengen meh. Tuh senyum terus. Kalau mau ditularin. Boleh. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku milih. Ada nggak? Ada sedikit. Gak ada. Biasanya yang kalau bahasa Sundanya mah apa teteh? Kempot. Kalau bahasa Indonesia langsung pipi. Manis cewek-cewek kayak gitu teh. Kamu juga manis. Ini weh, rasa ini kan pahit tuh. Tapi kalau minumnya liatin kamu, diabetes langsung. Udah habis, minum dulu atau? Bisi haus. Udah pesan makan? Hah? Udah pesan makan? Baru pesan yang doang. Pesan apa? Sok, nanti aku biarin. Eta bang. Oh ya, enggak aja. Udah kenyang? Kapan makannya? Di rumah. Jangan sakit atau? Bang. Tapi kalau sakit, siapa yang jagain aku? Kebalik aja. Kebanyakan nonton film Dilan jadi gitu. Tapi kamu asli orang Bandung? Orang Bandung memang gini ya, cantik-cantik gitu. Kamu itu termasuk bibit, bibitnya kota Bandung. Jangan disia-siakan. Mending sama aku. Gombal terus ya. Aku mau challenge nih. Apa, challenge atau challenge sih? Challenge. Nah, kalau challenge mah babi ya. Mau challenge, challenge kamu, aku nyanyi nih. Kamu liatin mataku, tapi jangan ketawa. Harus diem. Kalau kamu ketawa berarti kamu kalah. Okay. Kalau kamu kalah aku minta WA kamu, boleh? Boleh. Diterima di tangan-tangan, ayo. Jangan ketawa ya, kalau ketawa WA. Jujur saja ku tak mampu. Ini mah sengaja ya dikalah-kalahin, pengen dikasih WA-nya mana sesuai janji. Nih tulis WA-nya di sini.
Wah, hujan gimana tuh? Udah di sini mah nggak bakalan kehujanan ya. Pak, kalau di luar kehujanan tenang ada pundak aku. Aduh, Chef, siapa namanya? Iya. Bagusnya Imas aja ya. Imas sih. Aku Chefnya Imas. Kenapa Imas? Karena Imas itu ada singkatannya. Ih, Masya Allah cantik banget. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Call me. Nih, aku udah save. Aku udah. Berarti nanti kalau aku ngechat dibalas enggak? Oh iya, sekalian aku. Sosmednya apa? Aku punya Instagram nih. Kamu Instagramnya apa? Ega. Ega. Titik. Ega titik. Sylvia. Sylvia Aurel ya? Iya. Nih udah. Aku follow. Di callback nggak? Ya udah tuh ya. Makasih ya udah nemenin ya. Aduh, hujan. Aku mau ke mobil dulu itu. Mau ngebuka. Ngebuka itu pintunya. Di sini mau. Kamu minta ditemenin. Aku juga sendiri kok. Ya udah ikut ya tuh yuk. Kemana? Aku tuh mau nonton. Nonton film. Serius kamu nggak ada acara? Aku lagi sendiri. Tadi bete di rumah. Aslina nih. Ya udah tuh aku diparkir di sana. Ini udah dibayar belum? Itu hujan itu, aduh jendela mobil ngebuka ya tadi. Asli mau ikut nggak? Ya udah tuh.